Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam, maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul al-fa'uqadah 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah enggak dilakukan Nabi? Pernah enggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di empat pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari, pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Asmawi di Banyuwangi. Silahkan Pak Asmawi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pendapat tentang tabi'in dan tabi'in yang namanya Imam Atha, karena ini dijadikan rujukan salah satu ustadz terkenal untuk memperbolehkannya acara setelah kematian 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimanakah sebenarnya Imam Atha itu, dan apakah benar setelah ada kematian di tradisi Arab itu sama persis dengan yang ada di Indonesia? Karena kan ini ada perdebatan Pak Ustadz. Ada yang bilang bahwa kematian yang ada di Indonesia 1-2 tahun itu sama dengan di Arab. Tetapi ada yang orang Hindu yang masuk ke, yang menjadi mu'alaf, yang orang utamanya orang-orang dulu, itu sama persis dengan ajaran Hindu. Nah, bagaimana sebenarnya Imam Atha ini mengkoordinasikan dengan ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asar ya tabi'in, seingat saya bukan Atha Bapak, tapi Tawus ya. Itu diriwayatkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti ya, bahwa Tawus bin Kaisan berkata adalah mereka dahulu apabila seseorang meninggal dunia ya, mereka yastahibun an yut'imu lahu ya, mereka menyukai untuk memberikan makanan untuk si mayat. Maksudnya memberikan makin yang pahalanya untuk si mayat selama 7 hari pertama. Dan sanad Tawus ini ya, apa namanya, diperselisihkan oleh para ulama. Dimana pertama, Tawus ini adalah seorang tabi'in. Dan ucapan seorang tabi'in dahulu mereka melakukan begini, apakah dihukumi marfu? Ya, jumhur ulama ahli hadis berkata itu tidak dihukumi marfu, tapi itu hukumnya adalah mursal ya. Berbeda dengan perkataan seorang sahabat yang berkata ya, kami dahulu melakukan begini-begini, maka itu dihukumi marfu, karena mereka lakukan itu tentunya di zaman Nabi SAW. Berbeda dengan perkataan seorang tabi'in yang mengatakan mereka dahulu melakukan begini dan begitu ya. Katakanlah kalau riwayat itu sahih misalnya, walaupun sebetulnya pendapat yang rajih dari pendapat jumhur ahli hadis bahwa itu adalah merupakan dihukumi mursal, dan mursal itu salah satu daripada ya periwayatan yang dhaif, tidak sahih. Maka kita katakan pertama bahwa ya Tawus ya mengatakan di situ mereka memberikan makan.
sedekah untuk mayat, apakah dalam apa namanya ucapan beliau ini ada kata-kata bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga makam kematian? Ya, tidak ada. Kalau misalnya ini ada riwayat yang sahih, apakah ada di situ disebutkan bahwa mereka berkumpul-kumpul di keluarga kematian? Jawabnya tidak ada. Ya, karena berkumpul-kumpul di keluarga kematian ini yang diingkari oleh para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Hum berkata, aku akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam. Apa itu? Wahual ijtima' inda ahlil mayyit, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya, wa ta'am wa sun at-ta'am fi, dan membuat makanan di sana. Nah, ini ya perkataan Taus kalaupun misalnya sahih, tidak bisa dijadikan hujah untuk membenarkan acara tahlilan. Kemudian kata-kata tujuh hari tidak menunjukkan kepada bahwa mereka melakukan itu ya 7 hari atau 100 hari, 440 hari dan yang lainnya, tidak. Yang jelas saudaraku, kalaulah riwayat ini sahih, tentu akan dinukil kepada kita dari para sahabat dengan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Namun kalau kita perhatikan, pertama, Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya Khadijah, apakah ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ketika anak-anaknya meninggal dunia, Ummu Kulthum, Ruqayyah, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah ada riwayat yang sahih bahwa para sahabat Rasulullah SAW melakukan itu? Tidak ada. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan mereka seperti itu. Bahkan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, berkata, kunna na'uddu al-ijtima'a inda ahlin mayyit wa ta'ama fih minan niyaha. Kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk meratap. Ini ucapan sahabat. Kalau seorang sahabat mengatakan kami dahulu melakukan ini, maksudnya di zaman Rasul, maka mungkinkah ucapan sahabat ini gagal dan batal hanya karena perkataan seorang tabi'in yang bernama Taus? Ya, tidak mungkin saudaraku. Maka dari itulah ya Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi para ulama madhab Syafi'i yang mengingkari yang disebut dengan ya ritual seperti tadi, berkumpul-kumpul keluarga kematian, membuat makanan di situ. Ya. Jadi asar tabi'in Taus ini sama sekali sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Tapi itulah ya akal Islam, mereka hanya sebatas mencari pembenaran saja. Dan perkataan mereka bahwa kebiasaan di Indonesia sama dengan di Saudi, ini pun juga ya ucapan yang butuh pembuktian. Mana saya selama kuliah di Madinah tidak pernah melihat orang Saudi seperti itu melakukan. Ya. Wallahu a'lam. Nah.